Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Rijal Tutorial ya. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara menambahkan jaringan Matic atau Polygon ya di MetaMask melalui handphone ya. Oke, sebelum melanjutkan ke tutorialnya, silakan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini kalian masuk ke MetaMask kalian masing-masing ya. Oke, setelah masuk di sini saya sudah menambahkan juga jaringan Matic ya. Bagaimana caranya? Kalian klik pojok kiri atas ya. Kemudian kalian scroll ke bawah ya ke pengaturan. Nah, di sini ada jaringan, kalian tinggal klik saja jaringan. Jika kalian belum menambahkan jaringan Polygon atau Matic, kalian tinggal klik saja tambahkan jaringan di sini ya. Nah, untuk cara pengisiannya bagaimana? Cara pengisiannya seperti ini ya. Kalian tinggal samakan saja seperti video ini ya. Nama jaringannya Polygon, URL RPC-nya HTTPS RPC mainin Matic Network ya, dan sampai akhir ya. Nah, untuk kata-katanya saya sertakan di deskripsi ya. Nah, jika sudah kalian isi seperti ini, kalian tinggal klik simpan saja dan jaringan Matic kalian akan ini ya tertambahkan di sini ya, otomatis ya. Nah, di sini nanti ada. Jika kalian ingin mengubah jaringannya ke BSC, tinggal klik yang pojok ini tengah atas ya. Nah, ganti ke Binance Smart Chain. Kalau kalian ganti ingin ke Polygon, kalian tinggal klik Polygonnya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kaliannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.